Afia, Afia, kenapa buang minyak dalam longkang? Biasa saya memang buang kat sini, apa masalahnya? Kalau buang minyak dekat longkang ni, itu sumber dalam longkang ni. Nanti kau akan datang kat sini dan membiak dekat sini. Penyakit yang datang. Oh, macam tu ke? Baiklah. Jadi, apa yang saya boleh buat dengan minyak ni? Kita boleh buat sabun. Mari saya jawab. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan demo cara membuat sabun basuh pinggan menggunakan minyak terpakai. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah minyak masak terpakai, NYE dan dus limau. Dan alatan yang kita perlukan pula adalah penimbang digital, bekas untuk membantu bahan-bahan nanti, dan pemutar tangan elektrik serta senduk untuk kita mengacau bahan-bahan nanti. Jom kita mulakan. Jangan lupa mengambil sarung tangan untuk keselamatan. Yang pertama, kita akan menimbang jus limau sebanyak 300 gram. Kemudian kita akan masukkan NYE dengan sukatan yang betul. Kemudian kita akan kacau bancuhan ini dengan berhati-hati kerana bancuhan ini sangat panas. Kacaukan bancuhan ini dan biarkan ia sejuk. Kita perlu menapis minyak terpakai supaya tiada benda asing. Sekarang kita akan menimbang minyak terpakai sebanyak 1000 gram. Sekarang kita akan masukkan NYE yang telah sejuk ke dalam minyak yang telah ditapis. Kita akan menggunakan muka tangan elektrik untuk menjadikan bantuan ini sepati. Bila dah sepati bantuan, itu akan menjadi seperti ini. Bolehlah kita tuang ke dalam bekas. Kita masukkan ke dalam bekas mengikut sepati yang betul. Inilah hasilnya. Sekarang kita akan tulis tarikh matang di penutup bekas ini. Tempoh curing bagi sabun ini adalah 4 minggu. Maksudnya, selepas 4 minggu, barulah sabun ini selamat untuk digunakan.